Sebelum menghadapi pertandingan melawan PSIS Semarang, PSM Makassar telah menerima kehormatan dari tim lawan, di mana para pemain yang dilatih oleh Gilbert Agius membentuk Guard of Honor untuk menyambut kedatangan pasukan Bernardo Tavares di Stadion Jatidiri Semarang. Pada pekan ke-32 BRI Liga 1, PSM Makassar berhasil mengunci gelar juara setelah mengalahkan Madura United dengan skor 3-1. Mereka berhasil mengumpulkan 72 poin dari 32 pertandingan, membuat Persib Bandung yang hanya mengumpulkan 59 poin tidak mampu mengejar ketertinggalan dari PSM Makassar. Bagi PSM, gelar juara musim ini menjadi momen yang heroik, sebab Juku Eja harus menunggu 23 tahun lamanya untuk menjadi juara liga. Meskipun Guard of Honor menjadi sebuah tradisi yang umum dilakukan dalam sepak bola, namun sebenarnya tidak diatur secara resmi oleh FIFA. Tidak ada kewajiban bagi klub untuk melakukan seremonial tersebut. Namun, karena prosesi ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, terkadang nampak seperti sebuah kewajiban. Kedua tim harus terlebih dahulu setuju untuk melakukan Guard of Honor. Selain itu, Federasi Sepak Bola tidak diperbolehkan memaksakan pemain untuk melakukan seremonial ini. Tradisi Guard of Honor tidak hanya terbatas di Inggris, namun juga dapat ditemukan di negara lain seperti Spanyol. Pada tahun 2008, dua rival abadi Barcelona dan Real Madrid juga pernah melakukan Guard of Honor sebagai bentuk penghormatan. Selain itu, Guard of Honor juga dapat dilakukan untuk satu orang pemain yang telah mencapai prestasi atau pencapaian tertentu dalam karirnya. Sebagai contoh, saat Kapten Chelsea, John Terry memainkan laga terakhirnya bersama klub tersebut, Chelsea memberikan Guard of Honor sebagai bentuk penghormatan kepada Terry. Namun hal ini jarang terjadi di Liga Indonesia.